Ya Allah. Waduh, waduh, waduh. Kita tungguin dulu aja. Dia nggak tahu kan kita di sini. Dia udah. Iya, mau kabur. Anjay. Gue nih nggak ada execute masalahnya, cok. Iya, langsung hilang. Akhirnya, skin Jujutsu Kaisen resell. Catet guys, ada 2 fase event top up. Berikut adalah skin yang akan rilis dan resell di bulan Juni. Ada Hellcard Starlight, ada Harit Collector, Ruby Special. Yang terakhir ada Gwyn dan Zilong Summer resell. Top upnya pastinya dong di @mypie.diamond. Yang udah pasti legal, amanah, dan prosesnya cepet loh. Atau kalian bisa langsung ke website 24jammypiediamond.com. Hey guys, welcome back to my channel. Jadi ini disclaimer dulu, gue bakal pakai facecam ini cuman di intronya doang, di awalnya doang, karena storage gue penuh banget dan gue nggak tahu cara bersihnya kayak gimana ya guys. Tapi intinya tuh karena baru banget kemarin tuh update besar-besaran, gue bakalan bikin semua video yang kalian request sesuai update ini ya, sesuai update ini. Tapi ya gitu, minusnya nggak ada facecamnya karena laptop gue tuh. Aduh, gue tuh bingung banget cara bersihnya kayak gimana, karena gue udah coba hapusin tapi gak bisa kehapus, kayak salahnya di mana gitu ya kan. Dan di video kali ini tuh pertama gue tuh bakal nge-review Kagura dulu, karena di sini Kagura yang paling mencolok karena dia di-buff ya. Yang lain itu hah. Oke guys, balik lagi. Jadi di sini gue udah nggak pakai facecam lagi karena tiba-tiba penyempitan gue tuh udah penuh. Mana gue tuh diajak ngomong kebiasaan. Sumpah gue enak banget sama di rumah nih, bener-bener kayak udah tahu tuh gue lagi ngomong tuh lagi ngonten kan, diajak ngomong jir. Oke, kita balik lagi. Kita bakal cek dulu di sini adjust dari Kagura sendiri. Ya, oh my god, kayak ini bener-bener buff luar biasa gitu ya. Di sini kita lihat skill satunya di buff menjadi penggunaan mana. Mananya jauh lebih sedikit dan maksudnya damage ke non hero itu bisa ke minion, bisa ke jungle, itu naik jadi 130% ya. Oh, ini sebenarnya new effect ya guys, bukan ada yang dinaikin, tapi ini efek baru di skill 1 Kagura. Lanjut ke skill 3-nya ada pulling damage. Oh, ini debuff ya, damage dari pas nariknya itu tuh jadi nambah gitu guys. Dari 400 ke 550, 600 ke 800, terus magic powernya tuh maksudnya tambah 140. Ini kan 145%, ini jadi 170% ya. Gue tuh sebenarnya enggak ngertiin itu bagaimana, cuman intinya itu pasti bakal lebih sakit karena secara yang debuff itu damage-nya guys ya. Oke, kita bakal langsung cobain Kagura. Ini gue tuh masih nyoba-nyoba pakai execute dulu, karena dulu kan kita nih pakai execute karena Kagura itu sangat kurang sakit. Jadi kita tuh butuh finishing dengan execute. Tapi kalau misalnya ini Kaguranya bisa satu kali combo langsung mati, kita nggak butuh execute lagi sih, I guess. Oke guys, bismillahirrahmanirrahim. Ini percobaan pertama kita. Wuduh. Ini item baru nih nanti ya guys ya. Pokoknya gue tuh mau bikin banyak-banyak tema baru di video ini. Maksudnya pokoknya gue tuh bakal nge-spam ya guys ya. Selama update ini tuh masih banyak yang belum gue review, gue bakalan mainin semuanya satu-satu ya guys. Jadi kalian tenang aja. Ya pokoknya dalam waktu cepat deh, kayak paling tuh mungkin dalam 3 hari, 4 hari tuh ya, gue bakal mainin semua update-update ini. Enggak sih, kayaknya gak cukup ya 4 hari ya. Itu pun gue udah mikirnya dengan, bentar, kok iya nge-clearnya cepet ya, nge-clearnya cepet, cepet banget ini. Tenang. Gue penasaran nih kalau kita nge-hit buff, kan ini bagian dari jungle ya. Ya mungkin masih belum kelihatan ya guys ya. Iya ampun. Ini yang gue penasaran juga ultinya. Alamak Chang E, lu tuh gak diajak bre. Nah. Wow. Aduh sakit. Emang Chang E di buff ya, gak mungkin. Sepede itu ya. Anyway, ini Elegant Gem ini berubah ya tadi warnanya ya guys ya. Nah, tuh warnanya tuh jadi gradasi yang lebih mencolok, lebih menyala gitu guys warnanya ya. I like it. Wedeh. Aduh, waduh. Tadi gue execute kan? Kayaknya execute ini tetap butuh ya guys. Gue gak tahu kenapa gue cuman bisa pakai Kagura execute. Kayak gak ada lagi spell yang gue bisa selain execute. Flicker dia. Maman Racing. Tidak guna flicker muna ya. Aduh, tadi gue mau ngepush kan. Cuman ada Lancelot, jauh udah gak jadi.
kita langsung, ini beberapa tampilannya berubah ya guys ya. Ini iya, ini kalian Moskov, ya Allah gue enak banget lihat Moskov ini. Soalnya guys, gue dari kemarin itu main tuh kan kalau ngereng tuh gak ada ketemu Moskov. Karena Moskov itu pasti di ban, karena itu gue tuh kan pakai Hanabi ya kalau main rank. Demi dah itu Moskov susah banget dilawannya. Dan sebenarnya yang paling gue kesel adalah mati. Anjing Link berubah gak sih? Aduh, ini kita udah ada ulti nih guys. Saatnya kita mencoba ultinya. Wow. Lumayan berasa dikit. Kalau ini tuh lebih sakit. Ya, waduh, bujet. Dah, cow mantap banget, cow. Ih, sumpah gue jarang banget tau ketemu cow yang kayak gitu. Ya, hayanya mati. Ntar kita coba di sini mancing dulu ya, mancing dulu. Gak ada orang ternyata, cow. Ini, ya Allah, kenapa sih orang-orang sekarang gak ada yang mau main MM lagi? Perasaan tuh MM tuh pasti rebutan. Sekarang di manakah user MM? Tapi ini lu kayak gimana ya guys? Itemnya tuh belum jadi total. Tapi di sini kita tuh sudah merasakan perbedaan damage. Anjay. Waduh, berani gak saber? Aduh ya, Moskov tuh kan bener-bener tuh hero anjing. Bener-bener tuh hero anjing. Pulang dulu. Gila, kok kayak nyambung gitu ya recallnya, tapi kaguranya kayak membelakangi gitu nih. Nah, udahlah. Tapi payungnya harus dicopot ya. Ini di game kali ini tuh gue belum pakai item-item terbaru, karena itu akan ada videonya sendiri nanti ya guys ya. Jadi, tapi kok kayak beda gitu ya guys pergeseran layarnya. Sibal. Kita udah 4-0 nih guys. Ini pokoknya banyak banget deh. Pokoknya gue tuh kalau misalnya ada konten apa ya, maksudnya update-update seperti ini tuh gue gak mau cuman bikin satu video digabung tuh temanya. Pokoknya gue harus bikin satu-satu biar kalian tuh melihat segala-gala perbedaan secara detail ya. Semoga aja kalian punya banyak waktu untuk menonton video-video gue yang akan banyak banget ini ya guys ya. Apalagi kalian sudah masuk fase libur sekolah kan guys ya. Iya, kalian tunggu aja update-update video-video gue. Aduh cok, where is everyone? Ya Allah, tolongin gue dong. Waduh sakitnya. Aduh. Oke, nah untung aja ada execute-nya. Gak kena cok. Kita langsung beli lightning. Tenang ya, ini itemnya tuh padahal belum jadi gitu guys. Tapi sudah merasa emang ini lebih sakit sih. Iya, jujur gue merasa lebih sakit. Soalnya guys, kalau misalnya ini sebelum di buff, itu yang tadi-tadi tuh apa ya, kayak damage-nya tuh pasti geli-geli doang. Beda. Iya, gue tahu ini berbeda. Aduh, maaf ya guys, gue tuh sebenarnya lagi flu berat banget belakangan ini tuh. Udahlah, suara gue berubah ya kan. Hidung gue tadi tuh ya sebelum ngonten ada kali 10 kali nge-spam bersin gitu. Langsung aja kita ke bawah. Weh, ada Chang'e nih. Kita tungguin Chang'e di sini gak sih guys? Kayaknya dia mau kesini gak sih? 4, 3, 2, 1. Kok Chang'e-nya gak kesini sih? Ya Allah. Waduh. Sebaiknya jangan terlalu gegabah. Waduh. Link berubah ya guys ya. Kenapa jadi kayak gitu dah? Gimana ya, Muntun nih kadang suka mengubah-ubah hal yang kayak harusnya gak usah diubah. Bang Muntun. Papi ya, oh papi Muntun ya. Ya ampun, Link kagak ape-ape tiba-tiba diubah jir wujudnya. Aduh, gue mau bersin. Oke. Ini Chang'e nih. Nice, aduh ya Allah. Kalian tau gak sih, gue tuh nahan bersin sampai air mata gue tuh netek, tau gak sih? Menetes ya, air mata gue tuh saking... Aduh, dari tadi gue tuh bener-bener nge-spam bersin-bersin mulu, cok. Kenapa ya? Padahal gue gak yang nyimboi banget perasaan. Aduh, apa imun? Aduh! Ih, gila sih. Oke, okay, I feel significant sih ini, guys. Gila. Bentar. Aduh, gak enak banget gue main sambil pilek begini. Udahlah. Aduh. Anjay, cow, sumpah ini cownya. Ini ada duit apa ya guys ini?
390 guys. Beberapa update ini gue gak ngerti. Ini apa nih di sebelah Kagura ada duit 388. Ini apa? Ini juga Saber 210. What does it mean? Aduh. Ya Allah, gak enak banget. Gue kayak tidak menikmati jadinya kan. Hidung gue tuh gatal mulu. Kayak pengen bersihin mulu. Beneran, sumpah. Demi apapun, ya Allah, wakbar, pengen nangis gue teh. Ini sakit banget sih guys, kaguranya gue pengen nangis. Padahal itemnya baru kayak gini, ya Allah. Ini belum jadi holy loh. Belum jadi holy. Holy. Bentar, kita tungguin dulu aja. Dia gak tahu kan kita di sini. Dia udah. Eya, mau kabur. Eya, ini sakit banget sih guys. Kalian benar-benar sih ini. Gue mau mati anjing. Kena pipis. Tapi pipisnya geli ya. Kakak Cang E. Lana Ho. Oh, Lana Bobby. Ya ampun, ini sakit banget guys. Gua udah lama gak ngeburst Lancelot kayak gitu. Karena biasanya tuh emang Lancelot tuh terlalu sulit diburst ya. Karena Kaguranya udah gak sakit ya guys ya. Ini mantap banget sih guys, sumpah. Aduh, udah ini gue season depan kayaknya siap deh menggoreng-goreng Land of Dawn pakai Kagura lagi. It's time for Kagura. Ada yang mau datang gak sih? Hem. Anjing tuh, what the fuck? Wah, salah combo cowok anjrot. Tapi gak apa-apa, kita pancing dia kesini yuk. Astaga, ada yang konsil. Bapaknya lah anjing. Anjing pulang dulu cowok, pulang dulu. Soalnya habis sekarat, habis salah combo ya. Kita lihat lagi yang paling punya magic defense terbesar adalah Jauhead karena dia punya sepatu magic defense doang. Berarti sisanya bisa di burst ya guys ya, aman. Ini duit kita paling banyak, sumpah sih guys. Ini gue baru test drive doang. Sumpah ya, bener-bener ini Kagura. Aduh, gue kayak merasa muntun. Thanks a lot ya, gue gak peduli deh apa alasan muntun. Ya kan kita tahu nih, ada game sebelah yang baru rilis tuh. Beberapa player mengatakan bahwa ini tuh strategi muntun mempertahankan. Lah justru itu, muntun tuh punya cara gitu, gimana biar kita betah gitu guys ya. Ya gak apa-apa lah, bagus lagi. Halo cintaku, ya. Ini mah emang musuhnya poke juga gak sih? Ya mati cocau Nimanya, kasihan. Dia, ayo. Haya. Ya Allah, ternyata gak jalan minionnya cok. Gue kira dia balik. Ternyata, ya Pakuitonya ini. Gue sih belum berani nge-skill siapa-siapa karena semuanya lagi cooldown guys. Kita tunggu dulu ya. Sembari menunggu cooldown, sembari menunggu musuh ya. Jauhead ini gak bisa dikombo. Paling Lancelot tunggu dia skill 2 dulu guys. Soalnya agak susah kalau dia gak skill 2 dulu. Anjay, bejir. Sumpah guys, kalau misalnya Kagura itu damage-nya sakit banget. Kita tuh bakal lebih freestyle mengkombinasi combo-combo skill ya. Tapi kayaknya untuk gue pribadi, kayaknya gue bakal tetap stay di execute ya guys ya. Iya. Gue gak lihai banget. Sangat, bukannya gak lihai banget. Bener-bener gak bisa yang namanya flicker. Combo flicker tuh sebenarnya emang sometimes tuh bagus ya. Tapi gak yang buat setiap saat. Aduh, kasihan banget ini caunya. Aduh. Waduh, bentar. Pakui, aduh gue nih gak ada execute masalahnya, cok. Langsung hilang ya. Pakui itu langsung hilang sama Kagura loh. Salah lempar shield, cok, asem. Sakit banget, wah kacau sih guys. Ini Kagura era is back ya. Gue sebagai si pak nggak juga sih, nggak ngerasa si paling Kagura juga sih ya, masih banyak si paling Kagura di muka bumi ini ya guys ya. Kita nih hanyalah salah satu ratik-ratik butiran debu Kagura gitu ya guys ya. Masih banyak si paling Kagura lagi di muka bumi Land of Dawn ini ya guys ya. Kita mah hanya rempah-rempah ratik-ratik anjing ya. Tai, sakit banget coba bangke. Ya Allah, please seseorang jelasin ke gue nih. Nih goldnya nih apa? Please kalian harus ada yang komen ya. Nih gold ini nih apa? Gue gak ngerti, cok.
Oh iya, gue tahu sih di sini tuh kalau skill cooldown itu ada notifik. Eh, gimana sih cara? Gini loh, ini kan kayak gini. Kok nggak bisa ya guys? Sumpah gue kemarin di advent tuh bisa. Jadi kita tuh benar-benar nunjukin cooldown skill ya, bukan ulti. Kalau ulti kan bisa di sini. Nah, ya mati semuanya, cok. Coba kita diam di sini. Cang-e open map gak? Enggak ya. Haya, tenang dulu dong. Oke, gak apa-apa. Ntar dulu, ini gue nunggu yang lain. Mana yang lain? Kok gak ada yang keluar? Aduh, lecau nih malah. Pay. Cok, lu jangan sendiri. Cok, ini ada jauh head doang. Ini kagak bisa gue burst. Wih, tapi berasa gak sih? Tapi ya sih, selagi bukan Athena emang pasti berasa sih guys menurut gue. Ini yang lebih sakit tuh kan ultinya ya guys ya. Aduh. Salah combo, panik. Guys, kalau lawan Paku Ito tuh panik guys. Kalau misalnya nggak diciduk Paku Itonya kayak tadi waktu gue di mana ya? Di sini. Nah, tadi kan gue nyiduk Paku Ito, ya enak karena kita yang nyiduk. Tapi kalau kita berhadapan tiba-tiba muncul, wah susah sih lawan Paku Ito. Ada yang mau nyamperin nih. Bang, usaha dong, samperin. Jangan maunya teleport doang. Lu mah kagak mau berusaha, anjing. Ah, sibal. Nah, udah jadi guys Blood Wings kita. Terus kita tambah sama Divine. Ini kita masih pure item lama ya guys ya. Kenapa gue masih pakai item lama di test drive ini? Karena gue ingin melihat dulu seberapa berdampaknya buffnya ini. Karena kita kan tahu nih damage Kagura itu sebelumnya kayak gimana. Belum dipakein dengan item baru. Anjing sakit. Ya Allah, belum juga gue ulti biru cok. Udah musnah itu. Masya Allah, sakit banget ini, benar-benar muntun. Ayo guys, kalian nih kalau misalnya pensi dari ML pindah game sebelah kata gue sih, wah udah lah, kalian akan ketinggalan banyak. Sakit banget. Bang, Haya. Aduh, Haya muset. Wah, coy, ini Haya idaman gak sih? Tapi kita Kagura idaman juga. Ya Allah. Ngakak dikit, ngabrut, ngabak, ngakak banyak, ngadik, ngakak dikit. Ya lecau nih malah. Kenapa ya hal-hal yang gue ucapkan tuh serandom itu? Gue aja bingung, kadang apa? Apa yang gue inikan tuh apa guys? Apa? Lecau nih malah. Weh, waduh guys, rame banget guys di sini. Ah, ya elah. Waduh. Iya. Moskop. Wah, udah enggak usah ban moskop lagi nih, mapin aja Kagura ya, Gabi. Bah. Rugi banget yang pensi ML. Tidak bisa menikmati Kagura yang nan mantap. Wuduh, lihat enggak? Aduh, bro. Sakit banget ini. Wah, gila sih. Wah, waduh. Halo. Anjoy, bucir. Ah, itu mati. Gue tuh emang nyampah. Itu damage-nya tuh dari gue. Cok, gue yakin ini dari tim ini damage gue yang paling gede. Alama, ini mantap banget. OTW kejar global, tapi bohong. Oke, mantap banget, guys. Ini masih test drive doang. Test drive doang ya, kan gue bilang apa, damage gue tuh pasti paling tinggi guys ya. Ya, gila sih. Tapi ini Hayanya kita apresiasi juga gaya guys, soalnya dia jago juga sih. Ini link gue gak terima nih, link jadi begini, astaga muntun. Ya Allah, oke. Segitu dulu aja guys, tapi belum. Maksudnya jangan bersedih dulu, karena gue bakal update lagi next video. Stay tune terus pokoknya, oke? Bye.